Halo ko friends, kali ini ada soal cerita lagi. Yuk kita kerjain soalnya bareng-bareng, pasti mudah. Diketahui, untuk membuat kembang goyang dibutuhkan 3 kg tepung, 1 kg telur, 5 ons gula, dan 200 gram vanili. Jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat kembang goyang tersebut adalah titik-titik ons. Berarti, co-friends, untuk menyelesaikan soal ini, kita akan mengubah satuan beratnya terlebih dahulu menjadi ons ya. Kalau begitu, coba coverance ingat-ingat juga. Satu ons itu sama dengan satu hektogram. Sekarang, perhatikan tadi berat tepung dan berat telur satuan beratnya adalah kilogram. Berarti pertama-tama kita bisa ubah dulu satuan beratnya dari kilogram menjadi hektogram. Coba conference ingat-ingat tangga satuan berat. Kalau turun satu tangga itu dikali dengan 10, kalau naik satu tangga itu dibagi dengan 10 ya. Perhatikan, dari kilogram ke hektogram itu ternyata turun satu tangga. Maka nanti berat tepungnya itu 3 kg akan kita kalikan dengan 10. 3 dikali 10 hasilnya 30 ya. Jadi berat tepungnya bisa kita tuliskan juga sebagai 30 hektogram atau menurut catatan berarti di sini berat tepungnya itu sama dengan 30 ons. Berat telurnya juga sama ya Co friends, kita akan kalikan dengan 10. 1 dikali 10 hasilnya 10. Jadi berat telurnya juga bisa kita tuliskan sebagai 10 ons seperti ini. Kemudian berat gula sudah sama ya satuan beratnya jadi tidak perlu kita ubah. Sekarang untuk berat vanili, di sini satuan beratnya adalah gram, maka kita akan ubah satuan beratnya dari gram menjadi hektogram. Perhatikan tangganya ya, co friends. Dari gram ke hektogram itu naik dua tangga ya. Berarti nanti berat vanilinya 200 gram ini akan kita bagi dengan 100. 200 dibagi 100 hasilnya 2 ya. Jadi kita peroleh berat vanilinya itu 2 hektogram atau bisa kita tuliskan juga sebagai 2 ons. Sehingga itu artinya co-friends, jumlah bahan yang dibutuhkan untuk membuat kembang goyang dapat kita peroleh dari penjumlahan berat tepung ditambah berat telur ditambah berat gula ditambah berat vanili. Kita bisa tulis 30 ons ditambah 10 ons ditambah 5 ons ditambah 2 ons. Co-friends tinggal jumlahkan urut dari kiri ke kanan ya. Nanti kita peroleh hasilnya adalah 47 ons. Sehingga untuk soal ini jawabannya opsi yang D. Ye, ternyata gampang ya. Kita sudah selesai nih mengerjakan soalnya. Semangat belajarnya ko, friends!